Ustadz Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Di hadapan majelis hakim, terdakwa mengaku ceramah di Masjid Mujahidin dibuatnya sendiri dengan mengambil sumber dari beberapa buku. Terdakwa tidak mengetahui kalau ceramahnya dimasukkan ke YouTube. Terdakwa juga membantah mengatakan Ahok dan Presiden Jokowi adalah PKI. Ia mengaku tidak memiliki dendam dengan mereka. Semuanya itu sebagai watak sepihak, tidak ada maksud dan tujuan. Sedangkan mengenai ceramahnya yang menjelek-jelekan etnis Tionghoa juga dibantah oleh terdakwa. Karena semuanya itu fakta bahwa sekarang Indonesia dikuasai salah satu etnis. Sidang beberapa kali diwarnai instruksi keberatan oleh kuasa hukum terdakwa saat jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada terdakwa yang diambil dari hasil transkrip lab 4. Hakim meminta kepada kuasa hukum terdakwa untuk menghormati persidangan dan membiarkan jaksa membuktikan dakwaannya. Dalam persidangan, terdakwa juga terkesan diam, tidak menjawab pertanyaan jaksa walaupun beberapa kali jaksa bertanya. Sidang selanjutnya akan digelar dengan agenda tuntutan. Ayul Andim, CTV.